Selamat pagi kepada semua para pendengar Ria 897 FM, tidak kira di mana anda berada. Saya Casey kembali pada tengah malam ini untuk saya bacakan kisah-kisah pengalaman-pengalaman misteri yang pernah anda alami dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria, apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semuanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya dan jangan mudah kita terikut-ikut dengan apa yang bakal diketengahkan. Misteri Jam 12 memangnya 100% hanyalah satu hiburan saja. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang ingin saya ketengahkan adalah kisah semalam yang tidak berkesempatan saya bacakan kepada anda. Ini merupakan kiriman artikel dan saya tidak ingin sekali menyebut informasi-informasi rinci-rinci pada kisah ini, tetapi lebih kepada pengalaman yang diketengahkan dalam artikel ini yang dikongsi kepada saya oleh seorang pendengar, dan pengalaman ini bukan dari Singapura. Yang ini berada di luar negara. Mungkin kisah ini dari Indonesia. Mungkin kisah ini dari Malaysia. Mungkin dari Brunei. Tapi apa yang penting, saya tidak akan sebut dari mana pengalaman yang diceritakan atas sebab-sebab mungkin sensitiviti lah yang harus kita pelihara. 100% bagi hiburan, kalau sudah bersedia, kisah yang pertama, kiriman artikel daripada Kak Nurmalia yang berkongsi dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda merupakan kiriman artikel daripada pendengar yang bernama, saya gunakan nama tadilah yang disebutkan di sini. Dan pendengar katanya Akak Mas yang berkongsi pengalaman, bukan pengalaman tetapi artikel yang dia ketengahkan. Ini berkenaan dengan sebuah rumah. Dan rumah ini, di mana dikatakan dalam rumah ini ada kes kematian yang suami tak boleh berenggang dari isteri. Tapi yang peliknya, suami ini tak boleh jauhkan diri dari isteri. Yang peliknya dalam kiriman ini tentang isterinya yang dah pun meninggal dunia. Macam-macam kisah kita dengar tentang isteri meninggal dunia yang dikongsi di alam siber, yang diketengahkan mungkin melalui mungkin keratan-keratan akhbar. Ada yang mungkin anda pasti pernah membaca di mana suami ini letakkan isterinya di dalam keranda khas. Keranda itu dibuat meja makan. Jadi setiap kali suami duduk menggunakan meja, akan nampak isteri yang terbaring dalam keranda. Ada pula kes-kes di mana isterinya ditanam di belakang rumah, tidak ingin berjauhan dari isterinya, dan macam-macam lagi. Tapi pengalaman ini, pendengar, pertama kali saya mendengarnya. Adakah ini tabloid ataupun benar-benar kisah ini berlaku? Saya tidak ingin dedahkan di mana pengalaman ini diceritakan. Sama-samalah kita fikir, dan apapun jua, rancangan Misteri Jam 12 sebagai satu hiburan saja. Seorang suami yang dikatakan terlampau sayangkan isterinya, tetapi isterinya telah pun, dalam cerita inilah yang mana saya baca, mengecewakan suaminya. Suami yang terlampau sayangkan isteri, percayakan sangat pada isteri. Walaupun isterinya telah pun melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak elok, tetapi suami tetap sayangkan isterinya. Apa yang ingin saya ceritakan pada anda? Begini. Ini dalam keratan artikel ini mengatakan, si isteri yang dipercayai sangat oleh suaminya telah pun bermain kayu tiga. Suami akhirnya dipendekkan ceritalah. Ya, saya nak cerita bab misteri lah, bukan bab peribadi dalam artikel ini. Suami mendapat tangkap. Tapi bukan sengaja. Secara tidak sengaja, isterinya
bersama dengan lelaki lain dalam rumah mereka sendiri. Bila suami nampak, perasaan sedih menyelubungi suami. Dipendekkan cerita, akhirnya kejadian tersebut ni membuat isterinya benar-benar insaf dan tak nak lagi melakukan perkara terkutuk ini. Suami walau bagaimanapun, tidak sama sekali ingin melafazkan cerai, tidak sama sekali ingin membiarkan isterinya. Suami tetap sayang. Tapi isteri ini rasa bersalah sangat-sangat. Rasa malu pada isterinya. Anda bayangkan pendengar, setelah lelaki itu dihalau keluar, hidup mereka diteruskan. Tapi bukan macam biasa. Suami tetap menyayangi isterinya sama seperti dulu. Saya tidak pastilah. Mungkin ada kurang, ada lebih. Tapi si isterinya ni, walaupun cuba hidup hari demi hari, tak kala melihat wajah suaminya, dikatakan rasa sedih teramat sangat dan benci pada dirinya sendiri kerana perbuatan yang terkutuk berlaku dalam rumah. Anda bayangkan pendengar ya. Dan akhirnya pada suatu malam, bila suami balik dari kerja, sekitar jam 10 malam, suami masuk ke dalam rumah yang gelap gelita. Rasa rumah tu sunyi semacam. Kemanakah isteri aku ni? Adakah dia membuat kerja yang bodoh itu lagi? Suami tertanya dalam hati, tapi tetap, katanya di sini suaminya tidak ingin fikir yang bukan-bukan. Berjalan suami masuk ke dalam bilik. Alangkah terperanjatnya dan remuknya hati suami apabila ternampak, katanya di sini dalam artikel ini, isteri gantung diri di dalam bilik tidur menggunakan kipas angin, ceiling fan, kipas angin yang ada pada ceiling rumah tersebut, ditaruh hanger dan menggantung dirinya, mungkin kerana terlampau malu dengan suami dan dah tak tahu macam mana dan di mana nak letak wajahnya. Pendengar ya 897, suami katanya menangis melihat keadaan isteri. Dan anda bayangkan, satu hari berlalu, dua hari berlalu, tiga hari berlalu, isteri masih tergantung dekat kipas di dalam bilik tidur mereka. Suami tidak sampai hati nak tinggalkan isteri untuk dikebumikan, malah untuk lebih kurang sekian lama, suami tidur dengan isteri yang tergantung dalam bilik yang dah pun mati, tidur bersama di bilik mereka. Pendengar misteri jam 12. Perkara ini berterusan. Dan akhirnya oleh kerana dah reput mayat tu, lama kelamaan, dikatakan di sini, mayat tu lehernya hampir-hampir putus dari badan. Tapi tetap si suami masih tidak ingin berpisah dengan isterinya. Akhirnya oleh kerana bau busuk yang teramat sangat, jiran-jiran sebelah membuat aduan, pihak berkuasa datang masuk ke rumah tersebut, mendapati isteri gantung diri dan suami telah pun pada mulanya ditangkap di berkas. Tidak ada bukti yang menunjukkan suami telah pun membunuh isteri, malah itu adalah perbuatan isterinya sendiri. Suami telah pun dihantar berjumpa dengan psikiatrik untuk mendapatkan rawatan. Dan pendengar misteri jam 12, ketika suami berada di dalam hospital sakit mental lebih kurang nak dekat sebulan untuk mendapatkan rawatan di sana sebabnya tak boleh lupakan isteri yang dah pun meninggal dunia, jiran-jiran sebelah mendapati kalau lalu depan rumah tu tengok dekat tingkap yang tidak ditutup rapat, akan nampak ada mayat berputar dengan kipas yang tergantung dalam rumah tersebut. Setelah lebih kurang sebulan, suami dibebaskan, rumah itu pun dijual dan suami tak nak tinggal dalam rumah tu lagi. Dikatakan di sini suami berpindah ke tempat lain selai sepinggang sebab tak nak ingatkan isterinya. Sekiranya dia ingat kembali, dia pulang kembali ke rumah itu, dia akan relapse. Maksudnya dia akan kembali mengingati isteri dan mengganggu emosi dan mental beliau. Jadi nasihat, tinggallah di tempat lain. Diuruskan rumah itu oleh seorang agent.
menjual rumah kepada sebuah keluarga yang tidak didedahkan di sini. Tapi anda bayangkan, rumah tersebut, walaupun mungkin dah dibersihkan, dalam bilik kipas bekas orang gantung diri. Si suami ini tidur dengan istrinya untuk beberapa hari dalam keadaan istri tergantung dalam bilik tidur mereka. Itu kisah yang pertama saya bacakan. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah ini satu perkara yang cukup menyentuh, menyentuh hati, menyayat hati, di mana suami memang walaupun isteri telah pun melakukan satu perkara yang terkutuk lah, bermain kayu tiga dalam rumah mereka sendiri, tapi suami tetap mungkin memaafkan dan tetap ingin hidup bersama sebab terlampau sayangkan isteri. Tapi isteri kemudian, ya, hari demi hari perbuatannya memakan diri sendiri, malu dengan suami sampai dia gantung diri dalam bilik tidur. Anda bayangkan, suami dia boleh tidur dengan isteri tergantung dekat saya. Bila perasaan sayang, ya, yang dah menguasai mungkin pemikiran kita ni secara logik, itulah akibatnya. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman. Walaupun Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda lah, mungkin jiran sebelah ke, ataupun mereka anda yang nak beli rumah tu tak tahu sejarahnya, tahu-tahu jiran sebelah cakap, datang, kak tinggal sini ke? Baru tinggal ni. Tahu tak bilik tu dulu ada perempuan ni gantung diri? Janganlah. Baik, kita akan buka talian. Saya akan buka talian di 669-1897 sebentar nanti. Tapi sekarang, satu lagi kisah yang ingin saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah berikut ini yang ingin saya bacakan dari kiriman Kak Latifah yang berkongsi peristiwa. Nah, dan kejadian ini berlaku, katanya Kak Latifah, apabila beliau dan suami pada waktu itu telah pun mengunjungi salah satu tarikan pelancong di Singapura lah. Tarikan pelancong pada waktu malam, di Singapura, mungkin boleh jadi Jurong Bird Park ke, mungkin boleh jadi zoo ke, mungkin boleh jadi dot-dot-dot lah. Tapi kata Kak Latifah, pengalaman ini berlaku apabila kakak berada di sana sekitar jam 9 malam. Kakak dengan suami ini setelah pusing lah menaiki menaiki tram, melihat kawasan untuk melihat binatang-binatang pada waktu malam dengan suami. Pertama kali kisi kakak ke sana, memang cukup-cukup gairah, katanya excited lah. Dan bila sampai, suami pun telah menempah tiket dan kita pun menaik tram, pusing lah, buat satu pusingan bila nampak tu binatang jalan di tepi kami, ada yang dalam kandang mereka, ada yang juga dilepaskan bebas lah. Wah, satu pengalaman yang memang seronok sangat-sangat. Kemudian bila dah buat satu pusingan, datang balik tempat asal, iaitu di mana kami menaik tram tersebut, kita pun turun dan kita mendapatkan minuman dan makanan. Kita berehat seketika lah. Kemudian waktu untuk jalan kaki pula. Inilah pengalaman yang kakak nak ceritakan apabila kakak berjalan kaki untuk pergi dari satu kandang haiwan ke satu kandang yang lain. Yang ini berlaku, kalau tak silap kakak, dalam perjalanan tu turun bukit. Kakak tak pasti menuju ke kandang binatang apa, tetapi dalam perjalanan turun bukit, tempat tu agak bengkang-bengkok jalannya, belok kiri, turun bukit, naik bukit, ada tangga, ada slope. Jadi katanya Kak Latifah, sedang turun bukit dari jauh, kakak ni nampak tau, dekat tepi ni, ada seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan ni berdiri dan jalan yang kita nak gunakan tu lorongnya agak kecil dan sempit. Jadi perempuan ni berdiri betul-betul dekat tepi kakak, dekat depan kakak, dan kakak kalau lalu mesti lalu tepinya, katanya Kak Latifah. Suami berada di sebelah kakak. Tengah turun bukit, makin hampir perempuan tersebut, kakak pun tolak suami. Suami hampir-hampir terjatuh kisi. Hampir-hampir terjatuh dekat semak samun di sebelah kanannya. Kita tengah nak turun bukit dan suami pun tanya kakak, "Awak ni apa tolak saya? Saya nasib baik tak jatuh," kata suami pada kakak. Jadi waktu suami menegur yang nak dekat jatuh tu, kita dah lepas lalu perempuan yang ada di sebelah kiri kakak. Jadi kakak pun cakap pada suami, "Itulah perempuan buruk belakang tu.
banyak-banyak tempat berdiri tengah-tengah dunia. Kemudian suami toleh dan tengok kakak, mana ada orang. Kakak toleh balik dekat belakang, memang tak nampak orang, Casey. Pendengar Ria 897, anda bayangkan, kata Kak Latifah, slope yang kakak turun dengan suami, exit paling dekat adalah di bawah, jaraknya lebih kurang nak dekat 20 meter. Exit paling dekat di atas pun jaraknya nak dekat 20 meter. Jauh exitnya. Jadi kalau perempuan tu betul-betul dah keluar daripada jalan lorong bukit tu, takkan dia jalan begitu pantas. Sebabnya bila kakak lalu, kakak nak ke tepi, elakkan terkena langgar perempuan ni, kakak tertolak suami, suami marah, suami toleh tak ada orang, kakak tengok tak ada orang, mustahil perempuan tu boleh hilang macam tu. Itulah pengalaman Casey. Peristiwa yang kakak alami ketika mengunjungi salah satu tempat tarikan pelancong pada waktu malam di Singapura. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kita akan mulakan kisah-kisah anda, Misteri Jam 12. Dipersilakan hubungi saya 669-11897 ya. 669-11897 dengan pendengar kita yang pertama pada malam ini. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan anggaplah sebagai satu hiburan saja. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Hai, Faizal di sini. Ini panggilan dari mana? Bukit Panjang. Dan pengalaman anda ni tentang apa ni? Silakan. Yang Kak Latifah cakap tu memang betul. Actually, anda pernah pergi tempat yang sama lah. Actually, saya keeper sebelah sana. Casey pernah dengar yang saya pernah ceritakan Casey sambil ajak Casey pergi zoo ke naik safari tak? Saya lah orangnya. Anda bertugas di sana lah. Dah berapa tahun bertugas di tempat tu? Almost lebih 2 tahun. Dan sekarang masih lagi bertugas ke dah tak lagi? Masih lagi bertugas. Oh, jadi tempat yang lorong bukit tu yang kakak ceritakan tu memang ada lah di situ. Memang tempat tu keras. Jadi itu jalan tu menghala ke kawasan mana tu nak lihat binatang apa tu? Okey, itu menuruti jalan ke tempat harimau. Harimau Melaya. Itu kalau memang situ kan. Kalau kita keeper selalu siapa yang tak luat lemah semangat, dia selalu buka surat-surat Al-Quran lah. Macam Jasin dan yang lain-lain lah. Supaya semangat dia bentang lah. Jadi pengalaman anda secara peribadi dan juga mungkin rakan-rakan yang bertugas lah setugas dengan anda ni tentang tempat yang disebutkan tadi tu, apa yang boleh anda kongsi? Silakan. Sebenarnya saya memang berlaku di yang tu, yang lepas yang saya ceritakan tu, lepas harimau Melaya tu. Itu memang teruk. Ada lagi satu lagi teruk yang serigala. Itu kalau kita naik kereta kenderaan sendiri kan, kalau seorang diri kan, tak ada partner kan. Itu selalu mengganggu lah. Itu dalam pukul 10, pukul 11, dia asyik serigala tu asyik menyalak je. Jadi pernah teman-teman anda yang lain ceritakan tentang penampakan ke macam mana? Yang lain, yang even yang Cina pun kan, dia ada nampak ni benda-benda halus ni. Ini baru masuk ni kiriman sebagai secara private message daripada Amira, kata Casey dulu tempat yang disebutkan tu, yang disebutkan oleh Kak Latifah tu, pernah sekali tu bila saya datang ke sana, ada budak kena sampuk. Betul ke? Ada kes lah budak kena sampuk? Ada. Cuma ada kes budak kena sampuk. Even makcik kena sampuk pun ada. Itu bukan tempat main-main tu. Itu tempat memang luar kawasan sana pun memang keras. Kalau kita pergi naik safari kan, dalam dia keras, luar dia, kalau kita mau nak pulang, selalu saya boleh nampak benda. Wah, jadi apa ni yang tentang tempat, makcik kena sampuk kena... Mandai itu memang keras. Tak boleh dielakkan lah.
Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi ya. Terima kasih. Okay. Kembali. Okay. Baik. Kita sambung kisah daripada Amira. Katanya dahulu ini kisah yang diceritakan oleh Kak Latifah tadi. Saya teringat satu pengalaman ketika saya dengan suami pergi ke sana. Kami dikejutkan dengan pekikan yang amat kuat dari jauh. Saya dengan suami naik terperanjat. Tapi suami saya tetap dia cool dan maintain. Kita tetap melangkah ke depan dan menghampiri semakin lama semakin dekat dengan suara pekikan tu. Ingatkan ada orang cedera. Sekali bila sampai, ada seorang budak ni, saya rasa dia kena rasuk. Dahsyat gisi. Jadi dia bersama dengan rakan-rakannya di kawasan kandang harimau ni, dan budak ni terpekik-pekik sampaikan dia menangis, mengilai, yang dia kata, lepaskan aku, lepaskan aku. Kemudian saya tak tahulah apa yang berlaku pada budak ni. Saya dengan suami pun naik segan nak jalan ke depan. Kami detour lah, pusing dan apa ni, patah balik di tempat mana kami turun dari tram. Dan akhirnya kami duduk makan dan hanya tengok binatang dekat kawasan yang dekat-dekat sahaja. Itu dia kisah daripada Amira yang berkongsi. Kita akan berehat dengan pesanan-pesanan berikut ini. Akan saya kembali sebentar nanti dengan satu lagi kisah. Ini tentang gangguan makhluk pocong dalam rumah. Ini dalam rumah, jeng-jeng-jeng. Tapi ini kisah yang saya terima datang daripada pendengar kita yang berasal dari Malaysia. Tapi Malaysia di mana? Adakah kisah ini dari Johor? Ataupun kisah dari Melaka? Ataupun dari Kuala Lumpur? Kita nantikan saja kiriman yang akan saya bacakan kepada anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897 FM. Pelbagai kisah yang diceritakan dan yang ini ada kiriman. Ini pengalaman bukanlah tentang menyeramkan nampak hantu, tapi lebih pada misteri. Dan sementara itu boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Yang ini daripada Encik Mokta Ali. Kata Encik Mokta Ali, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Saya ni bertugas sebagai seorang anak kapal. Saya ikut kapal belayar. Ada masanya saya berada di lautan selama lebih kurang 3 hingga 8 bulan. Oh, lama tu eh. Dan pengalaman saya berada di lautan ni banyak kisi. Dan saya bukan nak cerita tentang penampakan hantu, tetapi lebih kepada benda-benda misteri yang berlaku lah. Ada kalanya bila berada di tengah-tengah lautan, tengok kiri, tengok kanan, tengok sekeliling, tidak nampak sebarang pulau ataupun tidak nampak lah katanya permukaan bumi ini, tapi hanya nampak lautan sahaja yang seluas-luasnya. Peristiwa yang saya nak ceritakan pernah berlaku, kata beliau ni, waktu itu saya keluar sekejap lah untuk ambil angin pada waktu malam. Memang sejuk. Itu merupakan waktu rehat. Jadi bila berada dekat atas dok kapal ni, saya memandang ke satu sudut, terperanjat saya apabila saya nampak dari laut, lautan ni, tahu-tahu ada macam satu pancaran cahaya yang keluar daripada permukaan air ni dan terus naik ke langit dalam sekelip mata saja. Perkara yang saya nampak ni, kalau saya cerita pada kawan-kawan saya pun tak guna. Sebabnya, satu, kita dinasihatkan oleh orang-orang yang lebih mapan lah oleh veteran-veteran kapal ni. Sekiranya kita ternampak sesuatu di lautan, jangan sesekali kita tegur ataupun kita nak kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Apa yang kita nampak di lautan yang luas ni, biarlah kita simpan dan kita beritahu diri kita sendiri sahaja. Melainkan kalau kita dah sampai di darat dan kita nak berkongsi, boleh. Tapi kalau di lautan ternampak sesuatu benda yang pelik, jangan dikongsi, hanya berdiam diri untuk diri kita sahaja, katanya Encik Muktali. Jadi saya ternampak dan penampakan ini bukan sekali, malah beberapa kali saya nampak pada malam yang sama. Tengah duduk, tahu-tahu daripada air laut ni, ya, dalam laut ni terkeluar cahaya berbola warna putih, naik ke langit dengan begitu pantas. Yang hairan, bila berbola tu keluar daripada dalam laut tu, air langsung tidak berkocak. Kalau ia adalah satu objek,
Yeah, kalau objek tu kita campak dalam air, kita tarik keluar dari air, kita akan nampak air itu berkocak, mercik. Tapi yang ini bila dia keluar, langsung air itu tidak terusik. Itu ya, itulah perkara misteri yang saya nak kongsi sama. Yang lainnya tentang penampakan, ada perempuan terapung-apung, rambut hitam panjang kesi. Saya pernah nampak juga. Iaitu ini berlaku di antara Pulau Karimun, di mana kapal kami itu diletakkan di sana untuk kerja-kerja pembersihan dilakukan di Kepulauan Karimun. Jadi katanya Encik Ali Mokhtar, waktu malam tu saya sedang menjenguk luar lah, nak angkat barang. Apabila saya ternampak di atas laut tu seperti ada rambut sepanjang-panjang terapung-apung, dan makin lama makin banyak, makin banyak dan makin banyak, seolah-olah menutupi kapal, kapal yang saya ditugaskan pada waktu itu. Dan bila saya sampai ke Singapura, saya beritahu hal ini kepada seorang senior saya, dan senior saya mengatakan itu adalah, entah benar atau tidak, itu adalah penunggu kapal tersebut. Setiap kapal ni ada penunggunya, ada penjaganya. Jadi itu adalah penunggu kapal yang sentiasa mengawasi kapal itu. Takut-takut kisi, kapal tu kadangkala boleh sesat juga. Apabila katanya kapal tu sesat, sukar untuk didapatkan kembali. Entahlah kisi, katanya Encik Alit Mota, terima kasih, mohon maaf kalau kisah saya tidak seram, tapi inilah pengalaman saya. Selamat tengah malam. Hello. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Pak Saad, apa khabar? Selamat, baik Kisi, selamat pagi. Keluarga sehat semua? Sihat-sihat. Ni Pak Saad ni, apa ni? Tadi kisah, macam-macam kisah kita berkongsi sama. Yang ini tentang kapal ni. Mungkin Pak Saad pernah dengar ke, ataupun Pak Saad sendiri pernah tahu kapal ni ada penunggu ke? Seperti dikongsi oleh Cik Ali Mokhtar. Panjang cerita je Kisi tentang kapal. Yalah. Ini banyak yang nak ambil tahu, kata orang di gini-gini. Saya pun susah kita nak cakap ni pasal misteri ni ke si. Dan mungkin pasal pengalaman tentang apa malam ini yang nak dikongsi sama ni, silakan. Okey, saya sebetulnya baru balik daripada Kelang. Saya cari ada panggilan di WKL. Ada satu kira artis lah daripada KL. Undang saya pergi ke KL, dia ada masalah misteri. Jadi saya dia habiskan kerja tu dekat KL tu, saya terus pergi rumah teman saya dekat Kelang. Kawan saya dulu sama-sama, dia orang Indon kasi, tapi dia dah berumah tangga dengan orang Malaysia. Dia tinggal kat Kelang, jadi lama saya tak nginap rumah dia, jadi saya singgah ke sana. Kebetulan dia pun semalam tu baru balik nolong orang dekat Keluang. Cerita Pak Saad, ini cerita best. Cerita apa? Dia kata, ini cerita paling bagus. Menyeri kata. Dia kata, begini. Ya, semalam aku baru balik Keluang. Dia kata, nolong orang. Sudah habis nolong orang tu, just jalan dekat itu dalam hutan tu. Rumahnya semak-semak kan. Jadi nak balik ke Kelang, di jalan kat situ kebetulan hujan pun tengah besar. Jadi kereta mati tu kat pertengahan dekat hutan tu. Jadi dia tunggu hujan tu reda, dia pun keluar, dia buka dia punya bonet belakang pun, dia tengok apa barang. Jadi satu macam manusia tu datang tepuk bahu kanan dia. Dia ingat apa, tengok ya apa-apa bisa saya tumpang sampai dekat luar je. Bisa. Tak masalah. Dia pun macam mati tak sedap. Dia sendirian. Teman saya ni. Dia orang Indon kan. Jadi dia bisa jugalah tumpang ke situ. Jadi kereta dia sudah start. Dia kasi tumpang sampai keluar. Bila sampai keluar, di sini saja Pak. Terima kasih. Jadi dia tutup pintu, dia tolong, dah tak ada orang. Dia tak ada, dia pun jalan tapi sambil dia bawa tu sambil berfikir. Ini orang ke? Ini makhluk halus. Tapi dia pun orang ada pengalaman dia. Ini biasa. Kali balik-balik sampai kat rumah, sampai depan pintu, dia jumpa satu anak kecil kiraan baru dalam tak sampai seminggu lah gitu. Anak tu.
Masih jebungkul dengan kain putih. Betul-betul depan pintu dia. Dia lagi satu teranyat. Jadi kita tahu apa buat. Jadi belakang rumah dia tu ada kebun. Jadi dia